Apa sih keuntungannya order di Armada Refill Indonesia? Jadi Sobat Bediler akan mendapatkan produk terbaik yang sudah melalui proses quality control, kemudian ada free packing kayu, lalu ada asuransi di ekspedisi, kemudian ada garansi retur dan service, dan yang terakhir ada free konsultasi after selling. Halo Sobat Bediler, welcome back to Armada Refill Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Refill Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin, tapi juga berisi tentang edukasi, tips and tricks seputar dunia perbedilan. Saya, dalam segmen kali ini, Rudin akan meng-unboxing senapan angin jenis Uklik. Nah, untuk senapannya ini juga sudah sangat familiar ya di dunia perbedilan. Kira-kira seperti apa sih nanti dari senapannya? Simak video ini sampai habis ya. Oke Sobat Bediler, jadi senapannya udah ada di depan Rudin saat ini. Jadi ini adalah Canon 747L yang seri popor kayu. Nah untuk Canon ini sendiri ada 3 varian ya. Yang pertama ada Canon 737, kemudian ada Canon 747 ini, kemudian yang terakhir ada Canon 808 Magnum. Oke, pada setiap varian dari Canon itu memiliki spesifikasi dan harga yang berbeda ya. Nah untuk yang seri 47 ini yang di tengah-tengah ya Sobat Bediler. Kemudian untuk spesifikasinya, nah di sini 747L ini maksudnya long bolt ya, jadi larasnya panjang. Kemudian untuk varian popornya ini yang popor kayu, karena ada juga yang menggunakan popor ABS fiber. Jadi bermacam-macam ya Sobat Bediler. Nah untuk kalibernya ini 4,5 mm, kaliber standar, ini sudah export quality, jadi kualitasnya dijamin karena sudah ada nomor izin produksinya juga. Sekarang kita ukur dulu nih, berapa sih panjang dari packagingnya. Oke, di sini ada 73 cm. Lalu untuk lebarnya 21 cm. Nah untuk packagingnya ini juga sangat rapi dan bagus sekali ya Sobat Bediler. Nah langsung aja kita buka ya. Oke seperti ini. Nah nanti di bagian, nah di lembar kedua ini juga ada STKS dari Canon Sporting Indonesia ya. Jadi ini dijamin original Sobat Bediler. Nanti bisa langsung diisi sendiri aja untuk data-datanya. Nah untuk yang lembar pertama ini adalah brosur dari speknya ya. Nah nanti spesifikasinya akan kita bahas juga seperti ini. Nah tidak lupa juga ya, setiap pembelian juga akan mendapatkan STKS dari perusahaan, dari perusahaan e-refill, kemudian ada SPK atau surat pengantar kepolisian, dan yang terakhir tidak lupa ada kartu garansi servis dan retur selama 3 tahun gratis. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, langsung saja ya, kita bahas dari popornya dulu nih. Nah, ini popornya kayu ya Sobat Bediler. Nah, finishingnya juga sangat rapi di bagian pegangannya ini. Nah, ada sedikit ukirannya ya, jadi biar nggak licin nanti saat digunakan. Oke, nah ini juga ada logonya Canon. Di bagian, bagian kanannya nggak ada ya, jadi cuma di bagian kiri saja. Ini, terus sudah dilengkapi dengan pelindung picu ini dari Atom, terus ada pengunci picunya juga, jadi lebih aman. Nah ini nanti untuk baut di bagian pemasangan senapannya nanti ya. Nah di bagian popor bagian belakang juga terdapat hologram. Nah ini dijamin original ya, kelihatan nggak? Ini ada tulisannya Canon. Bagian belakang juga ada sandaran bahunya. Oke, kalau dibandingkan dengan Canon yang 808, ini speknya berbeda ya. Nah, dari tampilannya juga berbeda. Lanjut ke bagian senapannya. Oke, dari belakang dulu, dari chamber.
Di sini sangat terlihat di bagian chamber, visir, picu, dan juga dari visir depannya ini terbuat dari atom. Tentunya atom dengan kualitas terbaik atau ABS ya, atom atau ABS itu sama saja. Kalau Canon 808 itu bahan chambernya dari kuningan, kalau yang 747 ini dari atom ABS. Nah, bagian grendelnya ini model auto atau model tekan. Seperti ini ya, coak samping untuk pengisian pelurunya, dan sudah ada rail mounting. Nah, untuk visirnya ini visir model Canon. Nah, ini bisa disetting ya untuk pengaturan kiri kanan atau atas bawahnya, nanti tinggal diputar saja. Canon 747 ini model grendelnya sama ya seperti senapan pada umumnya. Nah, kalau yang Canon 808 itu beda ya Sobat Bediler. Jadi sistem grendelnya itu sistem knock open valve, jadi menggunakan per pemukul atau hammer pada senapan angin PCP atau gejluk. Kalau ini kan seperti uklik pada umumnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian, oh ya, tadi untuk picunya ini dari atom ya atau ABS. Untuk pelindung picu dan pengunci picunya sudah ada tadi yang Rudin perlihatkan di bagian popornya. Nah, untuk rumahan dratnya ini terbuat dari bahan kuningan Sobat Bediler, jadi ini lebih awet dan anti karat. Terus di bagian chamber bagian kiri ini ada logonya Canon juga, Canon Bolt yang model 747. Nah, ini ada ya tulisannya timbul, kalau bagian kanannya nggak ada ya, bagian kiri aja. Kita lanjut ke bagian laras. Nah, untuk Canon 747 ini larasnya terbuat dari bahan baja alur 12 OD8, sudah dilengkapi dengan serombong. Nah, di bagian serombong juga ada serial numbernya seperti ini. Kalau di Canon 808 itu larasnya tanpa serombong ya. Untuk bahan laras dari Canon 808 itu dari kuningan, panjangnya 50 cm, alur 9 OD8. Kalau ini tadi kan alur 12 OD8 dari baja, panjangnya 60 cm, jadi lebih panjang ya. Nah, di bagian ujungnya sini, ini ya, di bagian penutup pipa tabung dan juga bagian visir depannya ini kayak menyatu ya Sobat Bediler, dan lapisannya lebih tebal. Jadi ini lebih aman dan safety ya, kalau misalnya senapannya terbentur atau jatuh itu nggak gampang bengkok. Ada juga logo Canonnya ini ya di sebelah kanan dan kiri. Terus bagian depannya ini juga sudah menyatu dengan visir depan, dan sudah ada drat peredamnya seperti ini. Untuk bagian pipa tabung ya, pipa tabungnya ini terbuat dari alpaka. Kalau untuk tabungnya itu dari kuningan OD25. Kalau yang Canon 808 itu bagian pipa tabung dan juga tabungnya terbuat dari bahan kuningan. Makanya harganya juga beda ya, speknya kan beda juga. Untuk ukurannya tapi lebih kecil ya. Canon 808 ukuran OD22, kalau Canon 747 ini ukuran OD25 dengan bahan sama dari kuningan, cuma beda di ukuran saja. Kita buka dulu untuk stang pompanya. Untuk standar pompa sih sama saja ya, di antara 5 sampai 10 kali. Sama. Seperti ini. Oke. Sekarang langsung aja kita rakit senapannya ya Sobat Bediler. Untuk pemasangannya juga sangat mudah ya, di sini cukup dibuka aja untuk stang pompanya, kemudian pasang bagian popornya, terus kita baut pelan-pelan ya, jadi jangan sampai bengkok seperti ini.
Oke, sudah jadi Sobat Reeler. Jadi ini adalah Canon 747 Long Ball. Oke, untuk panjangnya tadi, kalau sampai ke ujung drat peredam itu 60 cm ya Sobat Bediler. Tapi kalau untuk laras utuhnya sih mungkin ya sekitar 57 cm. Kemudian untuk pipa tabungnya ini kalau sampai ujung penutup ini ya, penutup pipanya ini 57 cm juga. Dan untuk panjang keseluruhan senapan 100 cm saja. Nah, untuk beratnya ini lumayan ringan ya, cuma di 2,4 kg. Jadi nggak sampai 3 kilo. Oke, kemudian untuk FPS-nya juga sudah pernah kita tes ya. Untuk 6 kali pompa itu bisa menghasilkan kurang lebih 700 FPS. Nah, kalau sampai 10 kali pompa tentunya bisa lebih tinggi ya FPS-nya. Oke, Sobat Bediler, jadi yang mau tahu tampilan dari Canon 808 sudah ada ya di belakang Rudin. Ini kita ambil dulu. Nah, seperti ini ya Sobat Bediler untuk senapannya. Jadi untuk setiap pembeliannya itu sudah dilengkapi dengan teleskop dan juga peredam ya, seperti ini. Yang mau tahu hasil FPS dari Canon ini, kemudian yang mau tahu seperti apa unboxing dan spesifikasi lengkapnya, bisa langsung aja kunjungi channel YouTube Armada Rifle Indonesia. Nah, untuk harganya berapa ya Sobat Bediler? Harganya ini di atas 1 juta ya. Kalau yang Canon 747 ini harganya Rp1.350.000 itu untuk unitnya saja. Kalau untuk harga paket nanti bisa info admin Armada ya. Kalau Canon 808 ini harga senapan dengan bonus teleskop dan peredam itu di Rp1.975.000. Yang mau harga paket juga bisa nanti langsung info ke admin aja. Untuk harganya juga belum termasuk dengan ongkos kirim. Oke Sobat Bediler, jadi barusan tadi adalah unboxing dari Canon 747 dan juga perbandingan speknya ya dengan Canon 808. Sobat Bediler yang mau tahu atau pengen langsung pesen bisa langsung info ke admin Armada Rifle Indonesia di 0811-3052-5888. Dan yang mau order nanti ada berbagai macam pilihan transaksi ya, yang mau transfer lunas hanya ke nomor rekening atas nama CV Pusan iRifle, ada BRI, BCA, dan juga BNI. Untuk marketplace-nya nanti link order by custom, ada Blibli, kemudian Tokopedia, dan juga ada Shopee. Kemudian yang mau COD juga bisa, nanti COD marketplace ataupun COD via WA, kemudian bisa ikut program menabung senapan ataupun bisa kredit juga. More info langsung aja hubungi admin. Oke ya Sobat Bediler, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rifle Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.